إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah Adam alaihi salatu wassalam diturunkan di India dalam satu riwayat, kemudian Hawa diturunkan di Makkah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan keduanya. Dari sinilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia kepada Adam dengan beberapa putra dan putri. Jadi Hawa itu setiap melahirkan selalu kembar. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Dan Hawa melahirkan sampai 20 kali. Artinya bahwa Nabi Adam alaihi salatu wassalam memiliki anak 40. 20 laki-laki dan 20 perempuan. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala berikan pasangannya masing-masing. Maka di antara putra dan putri Adam alaihi salatu wassalam yang paling sulung atau yang paling besar adalah Habil, karena Qabil itu adiknya. Lah karena keduanya sudah dewasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada Adam untuk menikahkan keduanya. Maksudnya pasangan Habil dinikahkan dengan Qabil dan pasangan Qabil dinikahkan dengan Habil. Lah kebetulan Habil ini ketika dilahirkan pasangannya itu kurang cantik. Berbeda dengan Qabil, pasangannya sangat cantik sekali. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Adam agar Habil menikahi kembarannya Qabil dan Qabil menikahi kembarannya Habil, naluri Qabil berjalan. Kalau saya menikahi kembaran Habil, istri saya tak cantik. Enak kali si Habil itu dapat pasangannya. Dari sini kemudian ikhwafirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syaitan datang memberikan was-was kepada Qabil. Akhirnya Qabil memiliki penyakit yang disebut dengan hasad. Inilah penyakit yang pertama kali muncul di bumi. Karena hasad itu penyakit yang pertama kali muncul di langit ketika iblis hasad kepada Adam. Dan hasad pula penyakit yang muncul pertama kali di bumi ketika hasadnya Qabil kepada Habil. Lah di sini ghafilin muyakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kisah ini di dalam surah Al-Ma'idah ayat 27, 28, 29 dan 30 serta 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watslu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq." Bacakan wahai Muhammad kepada mereka tentang kabar dua putra Adam bil haqq dengan kebenaran. "Idh qarraba qurbanan." Ketika keduanya berkurban mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fatukubbila min ahadihima, tapi Allah hanya menerima satu di antara keduanya, walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak menerima kurban yang lainnya. Qala, berkata salah satunya, la aqtulannaka, saya akan bunuh engkau. Qala, maka orang yang dibunuh itu mengatakan, yang akan dibunuh itu mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima
kurbannya dari hamba-hambanya yang bertakwa. Kisahnya begini ikhwan. Jadi ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam memerintahkan putranya ini menikah, Qabil ini menolak, tidak mau. Enak saja saya menikahi wanita yang kurang cantik, saya mau tetap dengan kembaran saya. Adam ini bukan bapak diktator, bukan bapak yang artinya memaksakan anak-anaknya, tidak. Dia tetap berusaha supaya Qabil ini mau menerima perintah Allah. Dari situlah kemudian Adam alaihi salatu wassalam berdoa, maka turunlah syariat untuk kurban. Ketika ada putusan untuk berkurban, maka Habil kemudian berkurban dengan hartanya. Karena dia seorang peternak, maka dia kurbankan kambing terbaiknya. Lah Qabil ini bukan peternak tapi petani. Karena memang dari awal dia sudah hasad kepada Qabil. Kemudian dia melihat pandangan berbeda kepada ayahnya, seolah-olah ayahnya berpihak kepada Habil. Dari situlah kemudian Qabil pun seolah-olah tidak terima dengan perintah Allah. Makanya kemudian dia asal-asalan mengambil buah-buahan yang jelek gitu kan, yang kalaupun diberikan kepada binatang tidak mau makan bahasanya. Tapi karena itulah Qabil marah gitu kan, dia bawa sekeranjang buah-buahan yang buruk dinaikkan ke atas gunung. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran ini, إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَهَدِهِمَا, maka Allah hanya terima satu saja dari keduanya, وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, Allah kirimkan api dan hanya melahap kambingnya si Habil saja. Maka ketika Qabil melihat bahwa kurban dia ditolak, marah dia. Kemudian dia mengatakan, لَأَقْتُلَنَّ, kubunuh kamu, kubunuh kamu. Maka kemudian Habil hanya mengatakan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia nasihatkan kepada adiknya, sesungguhnya Allah itu hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Dari sini ikhwafidin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ajarkan kepada kita semua dari kisah Habil dan Qabil ini, bagaimana Habil memberikan bantahan kepada saudaranya yang hendak membunuhnya. Dan ini akhlak bagi kita ikhwan. Apa kata Habil ketika dia tahu diancam akan dibunuh? Sebenarnya disebutkan dalam tarikh, Habil ini orangnya besar, kekar, lebih kuat dibandingkan adiknya Qabil. Kalaupun keduanya bergulat, pasti kalah adiknya itu. Lah apa yang diajarkan Habil kepada kita? Allah mengatakan, la imbasatta yadaya, la imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaktulah, jika engkau arahkan tangan untuk membunuh diriku, maka tanganku tidak akan aku ulurkan untuk membunuh dirimu. Inni akhafullah, karena saya takut kepada Allah Rabbal Alamin, Rabb yang menguasai alam semesta ini. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan ketika suatu waktu Habil ini telat pulang. Ketika itu Adam alaihi salatu wassalam memerintahkan Qabil untuk mencari Habil. Dicarinya Qabil ini, Habil ini oleh Qabil. Rupanya setelah dia mencarinya itu, dia melihat abangnya sedang tertidur. Maka dia ambil batu, kemudian batu besar dibenturkan di kepalanya. Meninggallah Habil ini. Lah ketika meninggal ikhwafidil muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Qabil pulang seolah-olah tidak bersalah dia. Ketika itu lama Adam kehilangan Habil. Akhirnya Qabil itu mulai diliputi rasa takut dan menyesal. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Adam alaihi salatu wassalam. Dia ambil lagi jasad Habil, kemudian dia bawa ke sana kemari. Ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat sampai bertahun-tahun.
Artinya Allah subhanahu wa ta'ala rawat jasad Habib, tidak musnah di makan tanah itu. Bertahun-tahun bingung dia harus diapakan jasad ini. Sampai pada suatu waktu, akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus ghuraban, faba'athallahu ghuraban. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan burung, burung ghurab, burung gagak. Ketika itu gagak ini sedang ngorek-ngorek tanah dengan kakinya. Dari situlah kemudian terinspirasi si Qabil ini untuk menguburkan Habil. Dari situlah kemudian Qabil menguburkan Habil. Dan belakangan Adam tahu. Lah, kemudian Adam alaihi salatu wassalam pun dicabut nyawanya, dan dialah nabi yang pertama yang wafat di permukaan bumi. Lah, ketika Adam alaihi salatu wassalam wafat, maka mulailah beranak pinak keturunannya yang ada di bukit, dan Habil pun beranak pinak keturunannya yang ada di lembah. Dari sini ikhwah fillah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mulai memisahkan mana orang-orang yang baik, mana orang-orang yang jahat. Sampailah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Allah Syith. Nabi Allah Syith ini ikhwan masih putra Adam, karena dia dalam bahasa Arab itu hibatullah. Allah hadiahkan kepada Adam pengganti Habil ini seorang nabi namanya Syith. Dan Allah memberikan 50 lembar sahifah kepada Syith. Makanya ada hadis yang mengatakan Allah menurunkan kitab dari langit itu sebanyak 104 kitab. Yang 4 ma'ruf, Taurat, Zabur, Injil, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an, itu yang 4. Yang 100 itu disebut suhuf namanya. Yang 50 suhuf lembaran diberikan kepada Syith. Kemudian yang 30 diberikan kepada Idris. Kemudian yang 10 disebut diberikan kepada Ibrahim, dan yang 10-nya lagi diberikan kepada Musa selain Taurat. Makanya Allah mengatakan wa inna hadza la fi suhufil ula. Dan dalam Al-Qur'an itu terdapat suhuf yang pertama. Suhufnya Syith, suhufnya Idris, suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Makanya Allah mengatakan inna hadza la fi suhufil ula. Suhufi Ibrahim, Allah berikan 10 suhuf, wa Musa, dan suhufnya Nabi Musa yang 10 selain Taurat. Lah, Syith ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pengganti Adam. Mulailah dia berdakwah sampai ketika Qabil meninggal dunia. Ketika Qabil meninggal dunia, syaitan ini tidak membiarkan jasadnya begitu saja. Tapi syaitan menjadikan momentum meninggalnya Qabil ini menciptakan sebuah kemaksiatan baru. Kalau sebelumnya syaitan sudah membuat kemaksiatan hasad, kemudian pembunuhan, ini maksiat yang nomor 2. Ini yang nomor 3 lain lagi. Jadi ketika kematian Qabil itu, syaitan menjelma menjadi orang soleh. Kemudian mendatangi kabilahnya Qabil ini dan mengatakan, kalian tidak boleh langsung menguburkan bapak kalian Qabil. Tetapi hendaklah dimuliakan dulu, biarkan jasadnya dulu, jangan langsung dikuburkan. Hormati kematiannya. Dari situlah kemudian orang ini, maksudnya iblis yang menjelma sebagai manusia ini, menciptakan alat musik, ya, namanya seruling, mizmar. Makanya Rasul mengatakan sautul mizmar min sautis syaitan. Suara seruling itu suara setan. Ya. Lah, ini iblis ini menciptakan suara seruling. Dia menciptakan seruling, kemudian ditiup. Kabilah di atas bukit ini enggak pernah turun ke bawah karena dilarang. Begitu juga kabilah yang di lembah dilarang untuk naik ke atas. Jadi enggak pernah ketemu tuh. Bertahun-tahun yang di atas enggak pernah ketemu ke bawah. Begitu juga yang di bawah enggak pernah ketemu di atas. Rupa mereka seperti apa wallahu a'lam. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, karena Qabil ini istrinya cantik, maka wanita-wanitanya semuanya cantik. Wanita-wanitanya itu semuanya cantik keturunannya. Sementara yang di atas, ya kan, rata-rata
wanitanya kurang cantik, tetapi anak-anak mudanya tampan-tampan. Maka ketika mendengar suara seruling, aneh bagi mereka. Gak pernah mereka mendengar suara lagu, suara musik gitu kan. Instrumen musik dari seruling itu gak pernah. Tapi kok rasanya aneh. Dari situ kemudian mereka penasaran, dicarilah suara itu. Jadi yang dari bawah turun, yang dari bawah naik. Jadi yang dari atas turun, yang dari bawah naik gitu kan. Ketemulah dua kabilah ini. Maka yang perempuan cantik memandang anak muda yang tampan, mereka gak pernah ketemu sebelumnya. Begitu juga sebaliknya gitu kan. Lah dari sini ikhwah fillah muliakan Allah Azza wa Jal, terjadilah perzinahan. Dari hasad, pembunuhan, kemudian perzinahan, dan diawali musik. Makanya musik, zina, dan khamr, ini tiga serangkai yang tidak mungkin dilepas. Kalau ada zina pasti ada musik, ya. Pasti ada khamr di situ. Lah dari sini ikhwah fillah, ketika sis meninggal dunia, maka tugas yang sangat berat diberikan kepada Idris. Idris ini diutus ketika rusaknya akhlak. Memang tidak ada kesyirikan di zaman itu, belum ada orang yang kafir, belum ada orang yang musyrik. Karena kesyirikan itu terjadi pertama kali di zaman Nabi Nuh, dan itu setelah 10 kurun. Ya, satu kurun itu 100 tahun. Berarti setelah 1000 tahun dari wafatnya Adam sampai diutusnya Nuh baru terjadi kesyirikan. Tapi di zaman Nabi Idris ini akhlak dua kabilah itu sudah rusak. Ya, sudah rusak sekali. Makanya Nabi Idris alaihi salatu wasalam diberikan pahala oleh Allah setiap hari mendapatkan pahala sejumlah umat yang didakwahinya. Dan setelah kemudian Idris meminta kepada Allah untuk dipanjangkan usianya. Berjumpalah dia dengan Jibril. Dia mengatakan, wahai Jibril, aku ingin berdoa kepada Allah agar malaikat maut tidak langsung mencabut nyawaku. Aku ingin panjang usiaku karena melihat keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Kata Jibril, enggak apa-apa. Tapi kamu harus ngomong kepada malaikat maut. Ya. Kemudian kata Idris, di mana aku mendapatkan malaikat maut supaya aku bisa bicara kepadanya dan tidak cepat-cepat dicabut nyawaku? Kata Jibril, gampang, ku antar kau ke langit. Maka akhirnya Idris pun diangkat oleh Jibril ke langit. Ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Dan ini diisyaratkan dalam Al-Quran, wa rafa'nahu makanan 'aliyah. Kami angkat Idris ke tempat yang tinggi, maksudnya ke langit keempat. Kononnya mau berjumpa dengan malaikat maut. Sesampainya di langit keempat, malaikat maut sudah nunggu di situ. Belum dipanggil sudah muncul. Yang heran Jibril, kata Jibril, ya malaikat maut, kenapa kamu ada di sini? Kata malaikat maut, wahai Jibril, barusan Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawa manusia di langit keempat. Aku pun heran, mana ada manusia di langit keempat. Rupanya tidak ada manusia di langit keempat kecuali Idris. Idris mau nawar supaya dipanjangkan usianya, malaikat maut hari itu pula diperintah untuk mencabut nyawanya. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, enggak mungkin telat, enggak mungkin maju, pasti pas waktunya. Maka Idris pun kemudian dicabut nyawanya. Satu-satunya nabi yang meninggal di langit hanyalah Idris.